Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Twin. Yuk kita memasak. Pagi ini saya mau bikin tumis tahu kecap. Bahannya juga mudah sekali loh. Ini saya pakai tahu putih, terus tauge, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam. Kalau mau pedas bisa dikasih cabai rawit ya. Gula merah, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, kecap manis. Tahunya kita potong. Bumbunya juga kita iris ya, seperti bawang merah, bawang putih. Cabai rawitnya kita potong. Kemudian panasin minyak goreng. Tahunya kita goreng dulu ya, sampai warnanya kecoklatan. Terus bumbunya ditumis, panasin minyak goreng, masukin bawang merah, bawang putihnya, sama cabenya, ditunggu sampai layu. Daun salam dan lengkuasnya masuk. Tahu yang sudah digoreng juga kita masukin. Kita aduk ya. Terus dikasih kecap manis. Dikasih gula merah. Dikasih air juga. Sampai airnya juga menyusut. Terus masukin garam, lada bubuk, kaldu bubuk. Yang terakhir, taugenya masuk. Tidak usah terlalu lama ya. Seperti ini sudah matang dan siap untuk dinikmatin. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba ya. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.